Seekor sapi lepas di kawasan Jalan Raya Wiyung, Surabaya. Ya, akibatnya para pengguna jalan terganggu dan mengakibatkan kemacetan. Inilah seekor sapi yang lepas di kawasan Jalan Raya Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Sapi terlihat mondar-mandir di jalan raya hingga mengganggu para pengguna jalan. Hal ini membuat warga takut untuk melintas sehingga banyak kendaraan yang berhenti dan menimbulkan kemacetan. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi berusaha untuk menenangkan sapi, namun tidak berhasil. Sapi baru bisa dikendalikan dan digiring ke arah rumah setelah pemiliknya datang. Menurut warga sekitar, sapi tersebut sudah 4 hari nampak mondar-mandir di jalan raya dan biasanya pulang dengan sendirinya. Karena dianggap mengganggu, petugas Satpol PP mengimbau pemilik sapi untuk mengikat sapinya di kandang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.